SS Channel, semuanya ada di sini. Ekspedisi ataupun perjalanan kita pada hari ini, kita akan mengunjungi pabrik pupuk yang ada di Nagari Lubuk Besar, yakni Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Koto Besar. Nah, hari ini kita berjalan bersama Bang Supri, dan kita akan mencoba melihat-lihat langsung bagaimana pengelolaan pabrik pupuk yang ada di Nagari Koto Besar ini, guys. Dimana dengan mahalnya harga pupuk, masyarakat yang tergabung di KUD Lubuk Karya, mereka berinisiatif untuk membentuk untuk membangun pabrik pupuk, yang kemudian pabrik tersebut pupuknya akan dimanfaatkan untuk lahan-lahan sawit seperti yang ada di samping kita ini, guys. Nah, harganya pun juga relatif murah, dan inisiatif dari masyarakat Nagari Koto Tinggi ini yang tergabung di KUD Lubuk Karya ini, ternyata juga hasil pabrik pupuk tersebut sudah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat-masyarakat lainnya yang ada di Kabupaten Damansraya, Provinsi Sumatera Barat, dan juga dipakai oleh masyarakat tetangga Kabupaten Bungo, Solo Selatan, dan Kuansing Riau, guys. Nah, seperti apa proses pembuatan pupuknya, guys? Kita lihat nanti ke lokasi, dan mudah-mudahan, guys, dengan adanya inisiatif dari masyarakat membangun pabrik pupuk, dan itu juga dimanfaatkan oleh masyarakat itu sendiri, juga membuat inisiatif bagi masyarakat-masyarakat yang lainnya untuk berinovasi, berkreatif untuk membangun ekonomi masyarakat itu sendiri. Oke, guys, bersama saya Muhammad Samin, MS Channel, kita sudah sampai ke lokasi, guys. Pabrik itu sendiri dan mengolah bahan itu sendiri dan dipasarkan untuk mereka.
sampaikan juga kepada masyarakat di Pulau Seribu daripada di pupuk yang mahal, lebih baik memanfaatkan pupuk yang dikelola oleh masyarakat di sini dengan harga yang mau berpesan langsung silakan datang ke Nagari Pupuki Kecamatan Pusat. Oke guys, salam. Jangan lupa kongkongi terus SS Channel. Semuanya ada di sini. Kita akan menghubungkan beberapa video yang selain untuk pengetahuan juga dapat bermanfaat. Hasil produk dari operasi karya, nama pupuknya adalah pupuk Antaras WPK. Produksi hampir rata-rata per hari bisa mencapai 13 ton dan saat ini pendistribusiannya tidak hanya untuk anggota koperasi saja, tetapi juga sudah dipasarkan ke 3 provinsi, provinsi Sumbar, Riau, dan Jambi. Nah, seperti ini guys, kita lihat seperti apa pengolahannya. Nah, ini bahan-bahan yang pernah dikelola. Kita lihat para pekerjanya melakukan pengelolaan terhadap guys. Ini kita lihat Kemudian ada juga